Salam Satu Malaysia. Di sini kita, ini pun Dr. Mahathir Mohamad ni tak henti-henti lah, tak habis-habis. Sentiasa ada juga membawa isu yang tak disenangi rakyat Malaysia. Sentiasa pemikiran beliau paksa, sepatutnya kerajaan ni kerajaan rakyat, kerajaan untuk rakyat. Tapi ini tun Dr. Mahathir Mohamad ni, kerajaan adalah kerajaan dia. Dia memaksa, dia tak fikir. Tak ada dicadang dalam Dewan pun, tak ada perbincang pun. Dia tidak mau dengar suara rakyat seperti mana Dato' Sri Najib. Jauh berbeza dengan ni tun Dr. Mahathir Mohamad ni. Degil. Dah usia dah, rehat dah. Rehat lah. Bagilah anak dia ke cucu dia lah. Menjadi cucu dia lah. Tak payah dah usia dah. Dia seorang doktor. Pendidikan mana tahu. Dia okay, dia kata dia mahir membangunkan negara. Kalau tempat dia siapa yang duduk masa dulu, pasti mereka akan membangunkan negara ni. Tak perlu tun Dr. Mahathir Mohamad kita. Tapi tambah hari tambah usia, beliau ni degil. Cara beliau menggunakan, okay, mereka dia sekarang paksa. Dia paksa yang bukan Islam. Bukan Islam seperti budak Cina, budak India. Boleh tak daging babi elak daripada orang Cina? Termasuk ada juga yang orang India masih lagi makan daging babi dan juga babi hutan ini semua. Boleh tak? Tu diorang dah cakap haram. Okey, yang bukan Islam tu haram, kafir, ini itu. Dah sekarang pun dah panas. Dekat kedai-kedai, orang yang bukan Islam, orang Islam tidak pergi ke sana lah. Kedai Cina, you boleh tak nampak yang Islam ke sana. Kedai India, you tak nampak orang Islam sana. Ada tak? Ayam ni haram. Walaupun ayam-ayam dipotong oleh orang-orang Muslim, kita beli dekat pasar market, semuanya Muslim. Tapi yang masak bu, begitu serius. Berkauman begitu serius. Ini pula Mahathir minta orang India dengan Cina belajar. Paksa, beliau paksa. Tahun hadapan akan datang, paksa harus di sekolah rendah, sekolah Tamil dengan sekolah Cina harus adakan ini seni tulisan Jawi. Okey, kita percaya tulisan Jawi dari Arab. Seolah-olah tulisan suci. Kita nampak tulisan ini, poster-poster, tulisan-tulisan yang dekat kedai-kedai Muslim, Indo-Muslim, kedai rumah-rumah orang Melayu kita nampak. Kita okeylah, ini tulisan suci, kita pemikiran kita. Kalau kita orang India, orang Cina, lukis ini dengan cara yang lain. Nanti ada muka babi di sini kah? Muka babi di sini kah? Muka lembu di sini kah? Apa-apa pasal? Sudah tahunya erti tulisan tu. Macam kita orang India, kita cakap Murga, kita kata Shiva, yang Tuhan Ganesha, apa yang kita doa. Kita lukiskan gambar mereka di sini dengan tulisan erti Allah kah, apa ya, kita erti. Dibenarkan kah? Besok pergaduhan akan berlaku. Murid-murid dekat sekolah Tamil, sekolah Cina, mereka akan suka seni kan? Mereka bolehlah dewa-dewa mereka, pujaan dewa mereka tulis tulisan Jawi digunakan. Nanti pula masalah dengan berkauman lagi. Utuslah berkauman. So ini Tun Dr. Mahathir sudah tua, sepatutnya harus rehat. Jangan campur urusan pendidikan. Biar yang sastrawan, biar yang sudah lama kuasai. Kita bagi perlu nak belajar tak apa dekat sekolah kebangsaan Melayu. Di sana murid-murid semuanya Islam. Yang orang ke India ke Cina ke, hantar ke sekolah kebangsaan tu, okey, paksakan ajar dia di sana. Pasal mereka tanggungjawab, mereka yang telah hantar ke sana. Biar ibu bapa mereka okey membenarkan. Di sini sekolah Tamil dengan sekolah Cina, janganlah. Ini baru tahap sekolah rendah. Sekolah menengah mereka boleh fikir yang baik, yang tak baik. Boleh. Sekolah rendah jangan. Ini harus Malaysia ni harus menguasai bahasa Malaysia. Bahasa okeylah, bahasa Melayu harus diutamakan. Kalau you bahasa Arab, ukiran-ukiran Arab digunakan. Okey, sekarang sering dia ada Tun Dr. Mahathir sudah tua kan? Sudah usia kan? Sekarang sering ke Arab lah beliau. Arab lah. So, sering Arab, dia nampak tulisan Arab, beliau tak ertinya. Pasal orang ni, anak-anak cucu-cucu semua ni orang putih. Dia dulunya selalu ke Jepun. Selalu ke London. So dia paksa belajar dalam bahasa Inggeris. Utamakan. Ada Jepun, utamakan. Sekarang Cina, utamakan.
Sekarang pula dia sekarang sering ke Arab, dia panggil tulisan Jawi dia utamakan. Okey, tak apa you utamakan. Tapi you fikir nanti budak-budak Cina, murid-murid Cina mungkin ada yang tak erti. Mereka kan seni kan. Mereka fikir okey ke pujaan dewa mereka adalah Shiva, Ganesha. Okey, mereka letak nanti tulisan ukir digunakan, tulisan Jawi digunakan. Nanti poster-poster letak dekat rumah-rumah orang India. Nanti kedai-kedai India, kedai-kedai Cina. Jangan pula nanti besok poster ini tidak boleh. Ini haram. Tidak boleh, Jawi tidak boleh digunakan. Ini haram, ini cuma untuk orang Islam saja. Itu pula masalah akan ugit besok. Masalah akan tercetus. Ini Tun Dr. Mahathir, tolonglah. Kalau boleh letaklah jawatan. Cukuplah Perdana Menteri. Engkau dah janji 2 tahun, letaklah. Gantikanlah Anwar lah. Kita dah kepala pening ni, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, saya minta ijazah baik. Lagi juga persatuan-persatuan guru-guru sekolah Tamil, Persatuan Guru Besar Sekolah Tamil dengan PIBG-PIBG, NGO-NGO, ahli-ahli politik bersatu seperti mana orang Cina ni. Kita nampak hari ini dia orang ada masyarakat dekat Kajang ni buat protes, tidak mahu tulisan Jawi di sekolah rendah sekolah Cina. Tidak mahu. Begitu juga kita minta jasa baik semua kaum lah. Jangan. Lagi juga saya minta jasa baik saudara-saudara Melayu yang sekolah menengah, jangan salah faham kita. Kita tidak mau ganggu ketenteraman tulisan orang-orang lain. Tulisan suci. Kita anggap tulisan Jawi ini sebagai tulisan suci dari Arab. So, kita tidak mau ganggu. Besok pasti akan berlaku gangguan. Sekarang pun kita, orang dah panggil dah. Ini dah haram dah. Ini dah kafir dah. Ini itu. Sekarang Tun Dr. Mahathir Mohamad seolah-olah dah usia, beliau tidak mau nampak Malaysia aman. Tidak mau. Sengaja setiap kali. Saya minta jasa baik pemimpin-pemimpin politik yang beragama Islam, tolong nasihat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini tak dengar ni, degil. Otak dia kepala keras ni, tak dengar. So saya minta, kalau boleh ahli-ahli UMNO PAS, YB-YB UMNO, YB-YB PAS, tolong nasihat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Janganlah ganggu dalam pendidikan. Kalau boleh, di sekolah Tamil dengan sekolah Cina, sekolah Kamusa, PBI sama, tidak perlu. Bahasa Malaysia diutamakan. Bahasa Melayu harus diutamakan. Dekat bahasa matematik dan sains, biar mereka belajar dalam bahasa ibu mereka. Tidak perlu bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kau saya apa? Sekarang pula Arab pula. Besok dia pergi ke mana, negara mana-mana dia ikut, negara Jerman ataupun negara mana dia pergi, ada ikut bahasa itu pula. Ini Tun Dr. Mahathir, kita tolonglah di Dewan Yang Mulia Parlimen, tolong nasihat beliau. Janganlah ganggu, sudah tua. Orang tua ni sepatutnya Parlimen untuk orang rakyat, bukan untuk dia seorang saja. Patutlah anak Anwar kata diktator. Dia Perdana Menteri sahaja, dia tak boleh paksa. Dia dipilih oleh rakyat. Dia harus dengar suara dari rakyat. Dia ni seolah dia dengar siapa mana? Dia dengar siapa? Ada tak persatuan-persatuan persatuan Muslimin, ataupun ada tak dari umat-umat siapa-siapa mereka paksa beliau tolong implementasi? Beliau sengaja di keluarga beliau, Tun Dr. Mahathir Mohamad, ada tak mereka ni, anak-anak beliau ni boleh menguasai bahasa Arab? Tanya keluarga beliau dahulu. Contohi dahulu. Panggil Mukris, panggil semua anak-anak dia, cucu-cucu dia. Mereka tahu tak tulisan Jawi? Tanya mereka tu. Jadilah contoh Perdana Menteri yang bapa ataupun datuk, yang daddy sayang ke, baby sayang ke, apa sayang. Contoh dahulu. Contoh. Ini janganlah diganggu. Jangan diminta. Sepatutnya sudah kita dah tahulah. Jangan ganggu. Kita dah aman. Utamakanlah bahasa ibu anda dan juga utamakanlah bahasa Malaysia. Kita anak Malaysia. Kita yang banyak ramai juga masih gagal menguasai bahasa Melayu. Betul tak? Fail. So peralihan masih lagi ada. Artinya Malaysia masih memerlukan bahasa Malaysia diutamakan.